Alhamdulillah kawan, sampai spot ya kawan. Kita ada di spot Holi, sebelah barat dermaga Holi, dermaga Rembang ini ya kawan, dermaga Sluke Rembang Jawa Tengah. Ini kita di sebelah barat. Kali ini saya mancing sendiri kawan. Tadi mampir Jatisari, ombaknya terlalu besar. Kita nggak berani mandi udang di sana. Kalau di sini agak langsam ya kawan. Ada cuaca sedikit berawan. Angin pun agak ya spoil-spoil lah. Ini kalau siangan dikit mungkin hujan ini kawan. Itu mendung dari barat. Ini kita kejar-kejaran sama cuaca ekstrim ya kawan. Mancing kita cuma sekitar 2 jam. Mancing sebelum kerja. Sebelum kita lanjutkan, yang ingin mau berteman dengan saya silakan like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian agar saya mudah menemukan kalian. Mari kita berteman kawan, kita prepare. Untuk kali ini saya bawa 2 pancing ya kawan. Semua pakai timah atas. Ya, seperti ini rangkaiannya kawan. Ya. Semua kawan, pakai itu semua. Nah. Seperti ini rangkaiannya kawan. Kita coba ya kawan ya. Satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar jauh ya kawan ya. Di sini sangkutan batunya banyak sekali di depan sini. Gak berani lempar terlalu dekat. Untuk target ikan kali ini gak bisa diprediksi kawan. Ataupun juga gak bisa di uber ya. Gak bisa dikejar. Apapun harus kita syukuri kalau dapat. Semoga aja ada yang mau makan lah kawan, mau kita bawa pulang. Ini pakai udang yang 500-an ya kawan, kecil-kecil. Yang penting happy lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu aja ya kawan. Makan kawan, dimakan. Wah, kenapa ini kawan? Tetat mungkin ya. Tetat plus sampah. Ah, tetet lagi nih kawan, tetet lagi. Kawan.
Ya, sudahlah. Strike kawan. Waduh. Keluar kawan, keluar. Ikan apa ini kawan? Serindoyo kawan. Hati-hati sama ikan ini ya kawan. Kan bahaya ini kawan. Ini namanya ikan serindoyo. Kalau asli Rembang tahu ini nama ikan ini. Ini berbisa kawan ya, sama ikan sembilang hampir sama lah. Hati-hati ini. Ini ikan kok rusak ya kawan. Mulai dari buntutnya rusak, kepalanya ini loh. Hancur, entah kenapa ini ikan. Strike kawan, strike. Ikan apa lagi nih kawan? Oh, ini agak besar ya kawan ya. Kita nggak bisa pilih-pilih target ikan untuk ombak sebesar ini. Tangkut lah ya. Jos. Strike ya kawan. Tangkat ini kawan. Dadat. Angkut ya kawan. Tetet lagi nih kawan nah, mungkin. Ya, try. Tetet. Kan? Tetet. Ombak begitu besar kawan, besar sekali. Apa ini kawan? Oh, serindoyo lagi kawan. Serindoyo. Ini ikan enak ya kawan. Biasanya ikan ini bergerombol ya. Ini juga punya patil ya. Hati-hati. Alhamdulillah kawan, untuk hasil mancing kita hari ini masih ada yang bisa dibawa pulang ya kawan. Kalau cuaca seperti ini, angin kencang, ombak besar, kita nggak bisa nargetkan ikan. Ikan apapun lah, yang penting bisa dikonsumsi, kita bawa pulang ya kawan. Monggo yang mau berteman dengan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya. Kalau Anda ingin lebih akrab, silahkan tinggalkan jejak kalian. Angler Motovlog. Kita OTW pulang ya kawan. Angin sudah semakin besar, ombak pun tidak bisa terkontrol tuh. Coba kita pulang kawan. Untuk mancing kita hari ini nggak boncos ya kawan. Ya, masih ada ikan yang mau dibawa pulang lah. Ikan apapun itu harus kita syukuri kalau cuaca kayak gini. Ini kiri kanan. Belakang depan udah mendung kawan. Lebih baik kita pulang. OTW pulang.